Hai guys dan selamat datang, dan jika anda sudah lihat thumbnail pada video ini, ini adalah unboxing video untuk minyak kotak laptop daripada Acer ini yang membawakan logo Marvel. Jika anda lihat, dapat lihat pada hadapan kotak ini. Dan jika anda peminat Marvel, mungkin anda sudah tahu Acer sedang mengeluarkan 3 laptop yang mempunyai karakter hero di dalam Infinity War tersebut. Dan tanpa melengahkan masa, mari kita lihat macam mana rupa laptop daripada Acer yang membawakan nama Marvel ini. Jadi first sekali, dalam kotak ini terdapat kotak di dalamnya. Okey, baiklah. Dan jika anda dapat lihat, pada atas kotak ini terdapatnya logo Captain America. Ini adalah, jika lihat daripada tepi kotak tersebut, ada tertulis nama warna Stella Blue. Nama warna. Dan pada bahagian hadapannya terdapat Marvel Avengers Infinity War, khas untuk sempena penayangan Infinity War 24 April ini. Jadi jika anda mahu melihat cerita tersebut, sila beli tiket wayang secepat mungkin. Dan kita akan buka kotak ini. Baiklah. Jika anda dapat lihat, terdapat engrave Marvel dekat bahagian atas ini, tak silap styrofoam, which is sangat-sangat cantik. Dan jika anda dapat lihat, pada kertas ataupun wrapping laptop ini terdapat Avengers Captain America logo pada wrapping ini. Dan anda sudah dapat lihat, ini adalah logo untuk Captain America. Ianya sedikit berlainan jika dilihat dibandingkan bersama dua laptop yang lain, Iron Man dan juga Thanos. Di dalam kotak ini terdapatnya manual untuk laptop dan juga charger. Dan jika anda lihat, laptop ini berasaskan laptop Acer Aspire 6. Dan anda sudah dapat lihat cloth yang diberikan mempunyai logo ataupun shield Captain America sendiri. Dan yang istimewanya, jika anda lihat, dapat lihat terdapat logo pada sebelah kanan laptop ini yang sedikit pudar jika dibandingkan dengan trackpad, yang terdapat juga logo Captain America ataupun sedikit bintang, separuh bintang sebenarnya. Dan tidak terdapat ataupun keyboard dia hanya berwarna hitam, tidak mempunyai warna-warna yang istimewa. Dari segi specs, ia menggunakan prosesor Intel i5 8th gen 4 core dan mempunyai 4GB RAM sahaja. Storan pula menggunakan HDD 1TB. Dan untuk bahagian RAM, mungkin anda boleh kembangkan kepada 8GB. Dari segi port sambungan, terdapatnya 3.5mm headphone jack pada sebelah kanan, USB-A, 2 USB-A, port pengecasan. Dan pada sebelah kiri pula terdapatnya SD card reader, iaitu SD card yang besar, USB 3.1, HDMI port dan juga USB-C. Ini kalau tak silap, ia menyokong 3.1 dan mungkin ia tidak menyokong Thunderbolt 3, dan terdapat Ethernet port pada hujung sekali laptop ini. Secara keseluruhannya, laptop ini adalah Aspire 6 yang mempunyai logo Captain America yang berwarna biru gelap, dan ianya sangat cantik dengan warna silver pada bahagian atas membawakan logo Aspire. Jadi itu saja nyah kotak untuk laptop versi Marvel ini. Jika anda berminat, mungkin anda patut pratempah laptop ini. Dan jika anda tidak mampu ataupun tidak mahu mengambil laptop ini, boleh melihat cerita Infinity War ini di panggung wayang 24 April ini. Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.